man laisa indahul malo, orang yang tidak punya duit, panasu anhu malo, orang akan menjauh dan pergi daripadanya. Man laisa indahul zahabu, orang yang tidak punya emas, panasu anhu zahabu, maka orang akan pergi meninggalkannya. Itu logikanya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Innal Habib al Mustafa. Jadi kalau seandainya bukan karena keilmuan, bukan karena riwayat, bukan karena nasihat, bukan karena dengan pencerahan dan bimbingan daripada Sayyidina Anas ibnu Malik dengan jumlah bilangan putra-putri, kalau seandainya kita punya anak banyak, insya Allah, kalau tidak semuanya pun ada dalam 2, 3, 4 orang yang bakti taat dan setia kepada kita. Bagaimana kalau pada saat putra-putri tadi itu didikan daripada insan yang mendapatkan pendidikan, didikan, bimbingan dan nasihat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana juga yang kalau pada saat dengan kehidupan serba ada dan juga cukup, jadi tidak perlu pikir itu dan ini, keperluan yang diperlukan alhamdulillah terjaga dan juga terpenuhi. Itu dengan lantunan doa. Jadi ibu, kalau seadanya ibu, biasanya sebagaimana kita sekarang ini, putra putri itu sebagai penunjang hidup dengan bantuannya, penunjang hidup dengan gajinya, penunjang hidup dengan bantuannya, penunjang hidup dengan keuangannya, ibu enggak perlu bimbang. Saya doain anaknya ibu, wa aktsir amwalahu, yang kalau pada saat ibu sudah tidak bisa bekerja, maksudnya Ummu Sulaim tidak bisa bekerja, sudah putus hubungan dengan suami, mungkin disebabkan karena dengan suami sudah meninggal dunia, ini putranya ibu yang khidmat dengan saya akan mampu untuk memberikan keperluan hidup, biaya dan perongkosan sepanjang ibu hidup. Itu diantara daripada 3 rangkaian doa yang Nabi kita doakan Sayyidina Anas ibni Malik sebagai tanda jasa atau sebagai balasan kepada jasa baik Ummu Sulaim. Jadi dengan bahasanya sedikit sebanyak, Ummu Sulaim akan terimbas daripada 3 lantunan doa tadi itu, akan mendapatkan layanan daripada umur anak yang panjang, akan mendapatkan perhatian daripada keuangan anak yang banyak, dan juga akan mendapatkan tumpuan dan khidmat daripada anak cucunya yang tidak terhitung. Oke, untuk kamu Anas, secara khusus, karena kamu sudah khidmat, karena kamu sudah layan banyak, karena kamu punya anak banyak, duit banyak, untuk kamu, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Ini tentang Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tua-tuanya baginda Anas bin Malik, Masya Allah, tabarakallah. Kalau seumpama kita Bang Akbar terus ketinggalan salat jamaah, kira-kira dalam berapa ramai yang akan jamaahan dengan kita? Ya, paling mungkin barangkali yang murah hati kadang-kadang Bang Taufik, kadang-kadang nempel dengan kita di belakang. Itu juga dengan Bang Habib, juga dengan Bang Arif. Kalau dengan yang lainnya, lakum dinukum maliyadin. Belum, kenapa terlambat? Resiko sendirilah. Oh, begitu. Yang lain, ada enggak?
Begitu kita terlambat, kata kalau Syekhul Mahat sekalipun, kalau saya terlambat datang, datang kemari, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kawan-kawan pada asik, sikiran pas segala macam, terus saya datang, terlambat karena macet, sebenarnya bukan karena mau mengelak dari salat jamaah, terus saya salat jamaah di situ. Berapa banyak yang ikut? Satu saja, Taufik yang ikut. Yang lain sibuk dengan zikir. Jadi dalam bahasa hati yang tidak kedengaran, risiko sendiri lah. Tanggung sendiri lah. Lo kenapa terlambat? Dan mati. Tapi insya Allah gak boleh cakap begitu. Dosa tau. Jangan cakap begitu. Itu risiko saya kenapa saya terlambat datang. Bahkan kalau diminta pun akan jadi beban. Jadi kalau sekali sih gak apa-apa. Assalamualaikum kawan-kawan, kita sekali lagi ya. Kita salah sekali lagi. Kenapa? Dia yang punya, beliau yang punya resiko, yang punya masalah, wah, kenapa kita yang nanggung? Kenapa kita yang disuruh? Kalau enggak terucapkan pun, dalam hati. Kalau enggak ada pun, dalam pikiran. Kalau tidak pun, mungkin pada suatu ketika akan tertuturkan kata-kata seperti itu. Senara, enggak masalah. Lambat jalannya kena faktor usia. 300 orang anak cucu di belakang. Sina Wakan pun juga tidak mendapatkan kelebihan yang seperti itu. Terlambat, tidak masalah. Penuh masjid dengan putra-putri beliau. Allahu Akbar. Dikira cuma satu dua. Sebab sahabat dah pada balik. Pada pulang semuanya. Pada waktu salat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa? 300, 400 di belakang. Lihat. Maskur, mastur, majbur, mabrur, majrur. Lengkap, komplit semuanya. Anak cucunya di belakang. Makanya dengan Sayyidina Anas bin Malik, bukan cuma hanya dapat 27 kali lipat daripada salat jamaah yang beliau laksanakan, justru 27 kali ganda plus kalikan sejumlah bilangan putra, putri, anak cucu yang salatan dengan beliau. Kalau pada itu didoakan, didoakan oleh anak cucu yang tidak terhitung. Kalau pada itu mengadakan acara selamatan itu juga dengan yang seumpamanya doa didoakan, doa diaminkan oleh sejumlah bilangan yang tidak terhitung. Jadi yang walaupun mungkin barangkali terlambat pergerakannya, lambat pergerakannya disebabkan kena faktor usia yang sudah lanjut, akan tetapi itu tidak menghalang beliau untuk mendapatkan ganjaran pahala yang stabil, baik daripada sembahyang lima waktu secara berjamaah ataupun juga dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi ancaman dari hajat diketahui. Mungkin begitu barangkali ya. Ente enggak bisa bunuhin aku, Judge. Hajat bin Yusuf As-Sakafi, seorang gubernur yang zalim dan yang diktator, dalam setengah riwayat tidak kurang daripada belasan, ada yang mengatakan lebih daripada 100.000 orang. Pada saat hajat meninggal dunia saja tidak kurang daripada kira-kira dalam 20.000 orang perempuan-perempuan terpenjara secara zalim. Itu kira-kira berapa di sepanjang hajat memerintah. Jadi hajat kalau pada itu ngomong, ngomong dengan pedang dulu. Tidak ada ngomong dengan pang-pang-pang-pang menasa seperti itu. Tidak. Hajat kalau ngomong, ngomongnya dengan pedang. Krak, pancung dulu. Nanti baru kita pertanyakan. Apa sih salahnya? Seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada waktu mengancam Sayyidina Anas, kata baginda Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kamu tidak akan mampu membunuh saya, hajat. Tua. Tapi tidak dapat diancam. Itu juga tidak boleh diancam. Jadi setelah naik kumisku, setelah keluar jenggotku, aku mendapatkan bimbingan dan amalan daripada Sayyidul Kaunain yang di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam. Itu permulaan yang ada di dalam hizib Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahi ala nafsi. Bismillahi ala dini, bismillahi ala amwali, bismillahi ala auladi, bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Itu adalah sebagai penjaga, pengaman, pemelihara diri kita daripada segala gangguan. Ini mukadimah untuk episode kita yang ketiga atau untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sedikit tentang Sayyiduna Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu dengan hadis yang merupakan kelanjutan daripada topi pembicaraan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu tentang halawatul iman,
Hadis yang kemarin, sana sunman kuna bihi wajada bihi nahalawat dan iman. Tiga perkara yang kalau dengan tiga perkara tadi itu terkumpul, lengkap dan komplit, maka dengan seseorang akan merasakan lemak manisnya iman di dada. Masya Allah, tabarakallah, betul-betul kita merasa beruntung. Betul-betul kita merasa bahagia. Betul-betul dengan kita merasa mendapatkan satu kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Kenapa? Li'annallaha wa rasulahu. Karena dengan Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi tiga perkara dengan rangkaian satu persatunya, apabila tiga perkara, tiga umur itu terhimpun pada diri seseorang, dia akan merasakan kenikmatan iman di dada. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia sukai daripada yang selainnya. Yang kedua, cinta seseorang dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Kemudian yang ketiga, rajulun ayuqdhafa finnari. Seseorang pada saat dicampakkan, dilontarkan ke dalam api neraka, itu lebih mendengar dan juga lebih dia sukai daripada dia kembali kepada Yahudi atau Nasrani. Makna daripada perkataan atau daripada rangkaian hadis yang terakhir, lebih mendengar mati, lebih mendengar masuk neraka daripada kembali menghidupkan budaya-budaya orang-orang jahiliyah atau juga orang-orang kafir seumpama Yahudi dan Nasrani. Kelengkapan daripada hadis yang diriwayatkan menurut riwayat yang lain daripada Imam Ahmad bin Hanbal, salasun man kunna fihi. Tiga perkara yang kalau pada saat ada lengkap komplit ketiga-tiganya pada diri seseorang. Qala salasun man kunna fihi hurrima 'alan nar. Akan diharamkan dirinya ke atas api neraka. Ini yang akan memperisai kalau tiga perkara itu ada pada diri siapa saja, dirinya akan terselamat daripada siksaan api neraka. Wa hurrimatin naru 'alaihi. Dirinya haram ke atas api neraka dan juga api neraka haram ke atas dirinya. Dia tidak boleh diseksa dan api neraka pun juga tidak boleh menyeksanya. Dia tidak boleh dibakar dan api neraka pun juga tidak akan mampu untuk membakarnya. Yang pertama, imanun billah. Diingat yang ini. Jadi ya imma maknanya ala ta'bid untuk selama-lamanya, ma'al awalina sabiqin, atau paling tidak akan mungkin kekal abadi di dalam siksaan, tidak akan mungkin kekal abadi di dalam api neraka kalaulah dengan orang tadi itu yang memiliki tiga kriteria tersebut Allah takdirkan akan masuk neraka, itu tidak akan abadi dan juga tidak akan kekal selama-lamanya. Yang pertama, imanun billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wahubbullah, renung sejenak dan cinta kepada Allah. Sebab min muqtadayatil iman, di antara daripada tuntutan kita beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa Ala, itu adalah mahabbah. Apatnya dengan kita beriman kalau pada itu dengan kita tidak melaksanakan perintah. Apatnya dengan kita percaya dan beriman kalau pada itu dengan kita tidak patuh dengan aturan. Apa artinya dengan kita beriman dan percaya kepada Allah kalau pada saat ketika dengan kita tidak menjunjung tinggi perintah Allah dan juga menjauhkan diri daripada segala larangan. Tamat mata saya naik ke atas dengan kelelawar di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupa-rupanya kelelawar pun juga ikut pengen juga mendapatkan imbasan riwayat hadis daripada Sayyiduna Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Yang ini rasanya jarang-jarang, bukan kali pertama nih kita perhatikan. Ya imajin yang berbentuk kelelawar. Nantilah kantung kalau yang kesedap di sini gak usah lihat. Nanti yang kalau sini bisa lihat sana situ. Kelelawar ikut mendapatkan sanad hadis daripada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Imanun billah wa hubbun. Yang kedua, hubbullahi, cinta kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kesehatanmu,
keilmuanmu, tenagamu, kekuatanmu, keuanganmu, bisnismu, politikmu, lingkunganmu, keluargamu, keperluanmu, semuanya bergantung dengan ketentuan dan kehendak Allah. Bagaimana kalau sampai kita tidak cinta kepada Allah? Ya Allah, ya Rahman Rahimin, pengen supaya dengan bisnis kita senantiasa bersambung. Pengen agar dengan ilmu kita senantiasa tersebar ke sana dan kemari. Pengen agar dengan kita mendapatkan penghargaan dan juga sambutan daripada orang ramai. Pengen agar dengan leluasa keilmuannya, pikirannya, tenaganya, politiknya, ekonominya dapat dirasakan dan juga dapat dinikmati oleh semua makhluk. Pengen agar hidup kita untuk membawa kebajikan, senantiasa selalu dengan yang baik, senantiasa mengongsikan yang baik, senantiasa menyampaikan yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, itu diantara daripada rokobat, diantara daripada amaluna, angan-angan dan keinginan kita. Itu tidak akan mungkin wujud dalam kehidupan sesiapa saja. Pengen kita dapatkan segala-galanya dalam hidup, kalau tidak tertunjang dengan kesehatan, dan juga tidak akan wujud kesehatan kalau tidak tertunjang dengan umur yang panjang atau juga dengan umur. Umur itu punyanya siapa? Umurnya daripada Al-Wahidul Ahad. Kesehatannya daripada Al-Wahidul Ahad. Kekuatannya juga daripada Al-Wahidul Ahad. Dunianya daripada Al-Wahidul Ahad. Pandangannya, kenyamanannya, kenikmatannya. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Ente tidak pernah dengarkah pada saat ketika dengar kita makan enak? Ternyata ada dalam beberapa orang tidak dapat menikmati keenakan dan kenyamanan makanan yang dimakan. Loh, memangnya dia enggak ada mulut? Ada. Enggak ada liur? Ada. Enggak ada selera? Itu masalahnya. Gimana saat ketika dengan makan yang nikmat itu masuk ke dalam mulutnya, tidak terasa nikmat dan juga tidak terasa nyaman? Sebab kenikmatan dan kenyamanan itu adalah minallahi jalla wa'ala minan wahidil ahad al-fardhi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, masyaallah tabarakallah. Kok udah enggak ada penggemarnya? Kok udah enggak ada peminatnya? Kok kenapa pada buyar? Kasidahnya semakin ke depan, semakin tua, semakin dewasa, semakin bagus, tapi semakin bagus lantunan kasidahnya, semakin berkurang penggemar dan pengikutnya. Oh, rupa-rupanya yang menggerakkan hati kepada Michael Jacksonnya, sebutannya salah, enggak perlu dibetulkan, ya. Enggak masalah. Kalau nama-nama ulama salah sebut, perlu dibetulkan. Kalau saya tersalah sebut, atau juga dengan Justin Bieber, Bupar Gibar, atau apa saja, tuh dari mana tuh yang menggerakkan hati-hati mereka? Ya ima wahyu syaitani, atau juga dari Allah Jalla wa'ala, untuk menjerumuskan mereka pada lembah hiburan dan juga pada lembah kehancuran dan kebinasaan. Semuanya minallah, minallahi wa ilallah. Jadi kalau memang seperti itu hakikatnya, keuanganmu, tenagamu, duniamu, kekayaanmu, politikmu, segala adalah daripadaku. Patut dan wajar dah kalau seandainya ada yang selain Allah yang kita cintai. Tidak ada pilihan, sadar atau juga tidak sadar, insaf ataupun juga tidak insaf, mengerti ataupun juga tidak, sepatut dan sewajibnya lah dengan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, hubbullah, cinta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyul qafin nari payuhrak, dilontarkan, dicampakkan ke dalam api sampai hangus terbakar, lebih dia sukai daripada kembali kufur, menghidupkan kembali dengan budaya-budaya syirik atau juga dengan budaya-budaya kufur, sebagaimana dengan masyarakat Islam dewasa ini. Ternyata yang dinyanyikan oleh mereka-mereka pun juga kita nyanyikan. Ternyata dengan masyarakat kita dewasa ini, yang dipakai sama mereka kita pakai, yang dimakan sama mereka kita makan, yang jadi tradisi hidupnya mereka, jelas-jelas pasti dan pasti itulah Yahudi dan Nasrani pun juga kita ikutin. La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'. Nabi kita bersabda, kalian akan mengikuti jejak langkahnya mereka, berjengkal per hasta, hatta la dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, sehingga kalau pada itu dengan mereka masuk ke dalam liang lubang biawak,
niscayalah dengan kalian juga akan masuk menyertainya, wal iyadu billah. Jadi ini bahasa iman, ini bahasa yakin, ini bahasa halawah, ini bahasa nubuwah, ini miras nabawi. Ini adalah nasihat, panduan, bimbingan daripada Sayyidul Kaunain washtaful tsaqalain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa hadis tadi itu, lebih mendingan kamu masuk neraka, lebih mendingan dia dicampakkan ke dalam api yang akan menghangus dan yang akan membakarnya, daripada dia kembali murtad atau kembali kepada budaya-budaya kufur yang telah ditinggalkannya. Jadi ini satu pertanyaan yang besar sekali, satu pertanyaan pada waktu kita makan, pada waktu kita minum, pada waktu kita berpakaian, solekan rambut, hati-hati Bang Arif, nah lihat sudah rambut cukur, hati-hati nanti kadang-kadang tukang gunting kalau kita enggak tata dia bikin sendiri, takut nanti dengan solekan rambut dibikinkan air mancur di tatas, masalah tabarak Allah. Mungkin juga pada waktu dengan baju jaket dan juga dengan baju jasa kita serahin kain, terus dia yang bikin fashionnya seperti apa, dibikinkan baju kita, dia jahit, ini kan ada pulkra di sini, jelas lampang, kemudian dibikinkan samping-samping sini, krrrr, salib. Atau juga dengan celana jeansnya, atau celana ipritnya, atau dengan celana siapa saja, tuh dengan jahitannya, krrrr, lampang begitu, sini kantung dua, dari atas lagi daripada punggung, krrrr, turun ke bawah, rukuk, sujud, kelihatan punggungnya, salib di hadapan mata kepala kita. Pada waktu kita rukuk, seakan-akan kita rukuk sebagai tanda hormat kepada salibnya, wa iyadu billah. Begitu juga pada waktu kita makan minum, sering kita perhatikan, masya Allah, tabarakallah. Kalau seumpama orang-orang kafir saja ternyata dengan orang yang sudah iman kepada Allah dan juga dengan mahabbahnya, tidak mau kembali membudayakan kehidupan orang-orang kafir, bagaimana kalau dengan Sayyidul Kafirin? Siapa Sayyidul Kafirin? Iblis. Itu bahasa baru. Sayyidul Kafirin. Penguluk kafir. Iblis. Yang dah bersumpah. Qala Rabbi andiri ini ila yaumi yubansur. Qala innaka minal mundarin. Ya Allah berikan saya peluang sampai kepada hari kebangkitan untuk saya cari teman-teman yang nemanin aku nanti di dalam neraka. Allah berfirman, innaka minal mundzarin. Kamu akan diberikan leluasa waktu sampai pada hari kiamat. Jadi syaitan, baik kita istilahkan dengan Sayyidul Kafirin, Sayyidul Jahilin, Sayyidul Fasikin, Sayyidul Zalimin, Sayyid apa saja, jadi penghulu daripada berbagai aspek. Kalau dengan seumpama kafir saja logikanya, dengan orang tadi itu tidak mau kalau sampai kembali murtad, kembali membudayakan kehidupan kufur. Bagaimana kalau sampai dengan kita-kita mau menghidupkan budayanya iblis atau dengan syaitan? Dengar, jangan kaget, jangan terkejut. Alladzi ya'kulu bishimarihi wa yashrabu bishimarihi wa ya'khudu bishimarihi wa yu'ti bishimarihi, yang makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya, menerima dengan tangan kirinya, innama huwa syaitan. Nabi kita kata dia itu syaitan. Itu kenapa dibudayakan? Rokok tangan kanan. Sementara makan donatnya tangan kiri. Kenapa Pak Kiai? Kenapa para ulama kami? Kenapa habaib kami? Kenapa memasyarakatkan yang itulah merupakan sunnahnya syaitan wal iyadu billah. Makannya mundan mandir, berdiri ke sana dan kemari, pada waktu minum Coca-Cola, Pepsi dan yaksinya pun juga seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kalau dengan seumpama kafir saja tidak patut kita budayakan kehidupannya, apalagi kalau dengan budayanya syaitan. Syaitan dia punya jaringan di sana sini. Jaringan syaitan itu tidak terhitung banyaknya. Cinta kepada kaum al-ansar. Hababana billah, kenapa juga dengan kita diwajibkan pula untuk cinta kepada kaum Ansar. Ini senada dan seirama dengan hadis yang berbunyi, la yashkurullah man la yashkurunas, tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Masya Allah, tabarakallah.